saya menghimbau kepada adik-adik semua, kalau di lingkungan SD SMP itu kebanyakan kalau dia narkotika dia belum bisa beli karena sabu-sabu harganya cukup mahal, sangat berbahaya. Dia bisa melawan guru, bisa melawan orang tua. Tugas kalian adalah belajar sungguh-sungguh. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa bersama-sama mengikuti penyuluhan tentang narkoba dari Badan Narkotika Nasional tingkat kabupaten yang tadi alhamdulillah sudah disampaikan dan diberikan arahan oleh Pak Imam dari BNNK, dan kami dari pihak sekolah OPTD SMP Negeri 1 Bajuin mengucapkan terima kasih atas kontribusi, perhatian, dan apa yang sudah dilakukan kepada sekolah kami.